Semuanya, semuanya. Wes, kembali lagi bersama Arjuna di sini dan masih dalam event yang luar biasa, Truk Indonesia Modification Show tahun 2022 berada di IBC International Center. International Bandai Center. Tadi kawan-kawan pengalaman kawan-kawan. Luar biasa dan hari ini tadi kita sudah ngobrol atau bongkar-bongkar bersama truk-truk modifikasi yang lainnya. Ada Kinase, ada RPK, ada Simen dan yang lainnya. Dan kali ini Arjuna bersama si kecil mungil. Wow, pasti wah. Ini kita perhatian sekali. Karena di antara truk-truk yang lain ini yang paling kecil kawan-kawan. Ada si Engkel ya. Kita lihat nanti apa yang mau ditonjolkan. Dan ini tahun berapa ini Engkel ini. Tetap pantengin terus itu Arjuna. Semuanya langsung saja tanpa lama-lama ya, kita langsung menemui sang owner yang punya ini. Kita coba kenalan dulu orang mana ini kok bisa sampai sini jauh ke Pekalongan gitu ya. Mas, ini mas. Oke, halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang dengan siapa ini? Dengan Mas Niko. Wah, dengan Mas Niko kawan-kawan semuanya. Kalau biasanya Mas itu biasanya orang Jawa Tengahan. Wah, Mas Niko dari mana? Dari Kuwu Purwodadi. Kuwu Purwodadi. Nggih. Tanggoku dhewe. Tanggone dhewe. Tanggo dhewe kawan-kawan. Oke, Mas Niko kesini bawa berapa armada ini? Satu armada. Oke, kita karena ini memang ini sudah berapa kali ikut event-event kayak gitu? Baru satu kali ini, Mas. Ini perdana kali ya. Perdana. Oke. Ini ngomong-ngomong ini tahun berapa ini, Mas? Ini tahun 2008. Cukup lumayan tua ya. Lumayan tua. Oh, tapi ini di-upgrade terus dan ini tapi ini untuk mesinnya masih normal. Normal. Cuma rodok ngobos, Mas, cara basa Jawa nih. Ini buat kerja apa gimana ini? Buat kerja, okay. Mas. Oke, udah biasa kan semuanya kita nanti akan review untuk truk Engkel ini dari interiornya, eksteriornya kita coba keliling kan, tetap ikuti aja. Ya, baik kan semuanya. Sini Mas Niko, kita sambil jalan ya sebelum kita coba lihat nanti interiornya, kita lihat untuk luarnya dulu kawan-kawan. Oke. Ini memang serius buat kerja ini, Mas. Buat kerja, Mas. Kerja ya, setiap hari ya. Setiap hari. Dan kita bisa lihat di sini kawan-kawan semuanya. Ini untuk pengaman sampingnya kita bisa lihat. Ini garapan mana ini? Garapan mana ini? Brand lokal, Mas. Oh, brand lokal. Brand lokal. Okay. WS Concept. WS Concept. Itu produk sendiri. Prototipe. Kuwu, Mas. Oke, istimewa sekali. Dan ini untuk mempersiapkan ikut event ini berapa hari? Satu minggu, Mas. Berarti hampir satu minggu baru persiapan ini. Baru persiapan. Dan ini mungkin Mas Niko nanti bisa mengambil pelajaran pengalaman ya. Ternyata kontes kayak gini ya. Iya. Apa yang perlu diperbaiki nanti? Oke. Dan ini kita bisa lihat di pengalaman ini kita pakai antibiotik. Oke, seperti itu. Mungkin karena ini memang angle setiap hari buat kerja, Mas Niko. Buat ya. Kerja. Buat kerja juga. Yeah. Dan ini memang produk lokal Indonesia saja, kawan-kawan. Istimewa sekali. Kita dapat jadi yo. Ya, kawan-kawan yang semuanya, dan kita coba lihat di sini. Itu si angle mungil ini. Si angle mungil ini kita sudah pakai lukisan. Ini lukisan asli ya? Lukisan asli. Lukisan asli, kawan-kawan. Dari mana yang lukis siapa ini? Malang, IM Design. Oh, gitu. Dari Malang. Jadi kemana banyak untuk melukis ini ya? Oke, istimewa sekali. Seperti itu kawan-kawan, kita hanya ingin memberikan informasi bahwa tidak harus truk besar ya. Jadi angle pun yang penting wani, ya, yang penting wani. Dan ini Mas Niko, ini masih bisa dikatakan sangat muda sekali dan mungkin baru di dunia kontes modifikasi kayak gini, ya toh. Dan nanti bisa berpikir apa yang harus diganti lagi ini, yang harus diperbaiki, inovasi seperti apa seperti itu. Jadi kawan-kawan semuanya kita lanjut ke sebelah samping. Kita bisa lihat di sini untuk pengamannya kurang lebih sama ya untuk konsepnya di sini. Dan ini ada tulisan Arjuna Chen lo, Arjuna Chen. Ini ide siapa ini pakai nama saya di sini? Ide saya sendiri. Ini dia pakai namanya Arjuna Chen di sini kan dengan semuanya kita kaget Arjuna sebenarnya nggak tahu gitu loh. Oke, istimewa sekali. Dan karena memang banyak sekali nama Arjuna Chen yang dipakai di truk-truk orang lain tuh banyak sekali kawan-kawan. Oke, seperti itu. Oke,
Ya, saya kan semuanya kita langsung coba lihat interiornya ya di sini. Dan karena ini memang persiapannya ini 1 minggu ya. Berarti ibu jobnya sendiri ini persiapkan 1 minggu sebelum? 2 jam. Edan, men, gila. Oke, untuk job drivernya sendiri, Pak, ini kita pakai yang konsep-konsep. Nah, ya. Semi balap. Oke, seperti itu ya. Oke, ini audionya sendiri, audionya gimana? Audionya standar apa memang sudah anu? Sudah dirubah. Sudah update ya. Oke, istimewa sekali. Ini kita pakai power berapa ini? Satu aja ya. Satu aja. Oke, istimewa sekali. Seperti itu kawan-kawan semuanya. Ini persembahan dari si Angel Mungil asli Bro, bukan Pro Daddy. Tepatnya mana? Kuwi, Mas. Kuwi. Si Angel Mungil cilik tapi ini istimewa sekali. Salah satu pendatang baru di dunia truk modifikasi dan mudah-mudahan nanti banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa diperbaiki di dunia lagi. Istimewa sekali. Dan akhirnya kita closing dulu depan guys. Semuanya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol terkait tentang si Angel Mungil ini ya dong, bersama Mas Niko tentunya. Dan seperti itu persembahan dari CN dari IBC International Body Center, event yang luar biasa Truk Indonesia Modification Show tahun 2022 berada di Pekalongan. Nah, akhirnya terima kasih sudah menonton. Salam Arjuna Jadus Popoe BKB. Masa buat terima kasih.